Tiga pilar Kecamatan Palmerah yang terdiri dari TNI Polri, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan melakukan penindakan operasi justisi terhadap warga yang melanggar protokol kesehatan di Pasar Slipi, Jakarta Barat. Kasatpol PP Jakarta Barat Teguh Nurdin Amali mengatakan, terdapat 33 pelanggaran PSBB yang tidak menggunakan masker. Dari ke-33 pelanggar dikenakan sanksi berupa denda dan kerja sosial membersihkan jalanan. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka operasi justisi untuk menindaklanjuti peraturan Gubernur DKI Jakarta soal penerapan pembatasan sosial skala besar atau PSBB. Hari ini melaksanakan kegiatan justisi tertip masker di sepanjang jalan Kemanggisan Utama Raya dan Pasar Slipi, Kelurahan Kemanggisan. Hari ini kegiatan kita mulai tadi dari jam 9 sampai dengan siang hari ini. Adapun hasil kegiatan pada hingga siang hari ini, ya, pelanggaran sejumlah 33 orang yang tidak mengenakan masker. Dari 33 orang itu, ya, kita kenakan sanksi denda sebanyak 18 orang, kemudian sanksi kerja sosial sebanyak 15 orang. Sanksi kerja sosial mereka melakukan pembersihan selama 1 jam di sepanjang Jalan Kemanggisan Utama dan sekitar Pasar Slipi. Dari Jakarta, Lulu Wita dan Fitri, Tribrata TV, Salam Tribrata.